Malam tadi kan, sebenarnya daripada semalam lah kan, daripada 2 hari kita tahu keadaan almarhum masih di Zahrah. Kemudian semalam lagi pagi saya nak update tentang beliau. Ya, doa daripada jauh lah, doa daripada dalam diam kan, Masya Allah. Namun malam tadi dalam pukul 12 lebih, melihat, tengok beliau dalam keadaan makin kritikal. Subhanallah, ya, kita tuliskan satu posting untuk sama-sama mendoakan, Masya Allah. Namun takdir Allah, kehendak Allah mengatasi semuanya. Takdir kehendak Allah, percaturan Allah, ketentuan Allah mengatasi semuanya. Mengatasi semua doa, mengatasi semua perancangan, mengatasi semua usaha. Allah menunjukkan kepada kita la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Alaihkan semuanya. Kekuatan dan daya usaha semuanya datangnya daripada Allah Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar, Subhanallah. Bukan kerana Siti Sarah ini seorang artis ataupun seorang yang dikenali. Lalu saya beria nak post, beria nak bercakap soal beliau pagi ini. Tetapi sudah pasti kematian orang yang sebegini menghidupkan hati-hati. Mungkin pemergian orang-orang di kalangan alim ulama menghidupkan hati orang-orang soleh menangisi pemergiannya. Namun kematian individu seperti Siti Sarah ini, mudah-mudahan dia lebih menyentap jiwa di kalangan orang-orang yang sedang terleka dan lalai seperti saya, seperti saya. Di kalangan para pencintanya, followernya, ramai orang yang menyayanginya, Subhanallah. Mudah-mudahan menghidupkan jiwa semua peringkat, siapa sahaja. Dan ia pada Siti Sarah ini ada beberapa tanda husnul khatimah. Antaranya kematian kerana melahirkan anak dan juga kematian kerana wabak, Masya Allah. Kita tahu Siti Sarah peringkat awal dikenali sebagai seorang penyanyi yang sangat berkebolehan. Seorang penyanyi yang Allah kurniakan suara yang merdu, suara yang indah, Subhanallah. Namun kita tahu perjalanan hidup Siti Sarah ini bila setelah bernikah, setelah melahirkan anak, setelah bernikah dengan Syuaib, kan, dengan suaminya, kehidupannya mula berubah. Dia meninggalkan dunia glamour, dia meninggalkan terus dunia nyanyian. Sedikit demi sedikit, Subhanallah, dia akan dunia yang dia cintai, kan, yang telah melahirkan Siti Sarah yang kita kenal sebagai penyanyi, Masya Allah, dan jadi seorang isteri dan seorang ibu dan seorang peniaga wanita yang berjaya, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Mungkin pagi ni kita tak sambunglah kuliah Riyadhus Salihin, tapi saya nak berbicara tentang soal kematian. Dalam mood kita rasa sedih dan berduka ini, kita ambil kesempatan dan kita ambil peluang. InsyaAllah nanti kita akan sudahkan dengan doa. Doa yang bukan untuk Siti Sarah saja, tapi doa juga untuk ibu-ibu yang sedang berjuang. Doa buat frontliner yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk selamatkan banyak nyawa. Kita tahu frontliner pun banyak yang terkorban dalam wabak ini. Doktor, nurse, ramai yang meninggal juga. Kita tahu ramai sebenarnya kisah ibu-ibu seperti ini yang meninggal dunia daripada tahun lepas lagi. Ibu-ibu yang menghadapi komplikasi ketika bersalin, kemudian diuji pula dengan wabak, memang ramai yang berakhir dengan kematian.
anak yang budak baru lahir, tidak ada peluang dan kesempatan bertemu dengan ibu. Dan kematian yang sebegini memang sungguh menyedihkan. Sungguh menyentap jiwa. Allahu Akbar.